Bro, saat ini saya sedang berada di spot sungai dan di sini saya melihat sungainya sudah mengering, Bro. Jadi di sini aliran sungainya sudah nggak mengalir, Bro. Dan bisa dilihat di sini ikannya pada timbul, ikannya pada ngabar, Bro. Saya rasa ini ikannya nggak akan memakan umpan saya ya, Bro. Dan nanti kalau nggak akan makan, akan saya coba tangkap dengan menggunakan alat seadanya, Bro ya. Oke, Bro. Nampaknya di sini ikannya sudah emang benar-benar stres ini. Dan mungkin kurang oksigen juga. Ditambah dengan padatnya populasi si ikan ini di sini, Bro. Karena di sini saya lihat banyak sekali, Bro, ikannya, Bro. Bisa dilihat di sini ada, ini adalah ikan mujair sepertinya. Ikan nilanya juga ada. Oke, kita saksikan. Dan jadi karena di sini ikannya nggak mau makan, nanti akan saya coba tangkap menggunakan alat seadanya, Bro ya. Sedikit gambaran, Bro. Jadi saya perkirakan di sini ikannya ada sekitar ratusan ribu ya, Bro. Ini satu area sini saja saya perkirakan ada ratusan ribu ikan ini, Bro. Karena memang sangat padat sekali di sini jumlah ikannya. Oke, Bro, tetap saksikan video ini sampai selesai. Siap. Ini harus hati-hati banget ya, Bro. Saat kita turun ke sungai ini, karena di sini banyak sekali yang sumpil, Bro. Jadi banyak sekali keong-keong kecil, Bro. Dan kalau kita nggak berhati-hati, kita meminjak yang tajam, maka bisa melukai kaki kita, Bro. Jadi kita harus berhati-hati, Bro. Utamakan keselamatan kita, utamakan diri kita agar terhindar dari bahaya semacam luka seperti itu, Bro ya. Oke, Bro. Di sini akan saya coba giring. Akan saya coba arahkan ke arah teman saya. Nah, di sana teman saya sudah menunggu. Sudah menyiapkan jaring kecil untuk menampung ikan-ikan ini. Oke, Bro, kita kirim, Bro. Kalau saya perhatikan di sini kebanyakan ikan-ikannya masih pada kecil-kecil banget ya, Bro. Ya, ukuran 2 jari. Paling kecil mungkin 3 jari, Bro. Cocok sekali nih buat buat bibit, buat dipelihara, diternak di rumah, Bro ya.
biasanya masih ya ukuran kecil, ukuran ukuran sedang bro ya. Iwak kayak berukon, no? Berukon kau di nih lang lu ngau. Eh, dah lu ngamak nih? Belum. Yes. Lu kon aduh ditinggal lu pertanding kono.